yang abang betul juga, apabila nak membuat sesuatu persembahan tu, kadang-kadang apabila nama kita diumumkan untuk membuat persembahan ataupun apa-apa saja, pidato, syarahat, musajak, bersyair, kan, menyanyi lagu nasyid, apa saja juga bentuk persembahan, apabila nama kita dipanggil tu, kalau boleh, kita janganlah terlalu tergesa-gesa ataupun kenang kabur. Nama saya dah dipanggil ke? Semua tu kalau boleh, kita cuba elakkan. Sebab apabila kita dalam satu keadaan yang agak kenang kabur, tergesa-gesa, semua tu akan mengundangkan, mengundang ke arah yang lebih rasa gemuruhnya, gementarnya. Mulalah kadang-kadang apa yang ingin diperkatakan ataupun apa yang ingin dipersembahkan itu menjadi pecah kacil, kan, apa yang telah dicadangkan, apa yang telah dipraktikkan sebelum ini, semuanya tak menjadi.